Aduh, anak-anak mana dah? Gila. Nah, iya. Ini anak-anak nih ya, kayaknya ya. Nah, iya nih anak-anak nih. Weh, lama banget dah. Weh, ngaret lu pada, ngaret. Ini ngaret lu. Tidur nih, disamperin tidur. Siapa? Siapa yang disamperin tidur? Yepan, Yepan. Dih, najis, Yepan. Dasar kebo lu, Yepan ya. Tiduran ya. Gila, gue udah nungguin di sini hampir 30 menit ya. Gila lu ya, kayak gue kayak nungguin cewek, cok. Kami lupa pakai helm, makanya tadi muter jalan, ada polisi tadi. Tapi lu aman, King, Yevan? Aman, aman. Aman. Eh, ini mobil RC udah gue siapin nih. Udah gue siapin di sini. Oh, udah siapin ya? Sudah di ini ya, sudah di daya tahannya udah di update ya? Udah gue update. Sama-sama. Jadi ya, gue rencananya itu apa ya? Gue kepo tuh sama gorong-gorong yang di bawah sana. Nah, dengar-dengar kemarin itu, bukan kemarin sih, beberapa hari yang lalu kalau nggak salah ya. Lu dengar gak sih beritanya di bawah gorong-gorong itu? Hah? Apa emang? Oh ya, pernah-pernah aku lihat di ini kan, kemarin di upload gitu, viral kan. Berita itu? Iya, sampai ada suara-suara katanya di dalam gorong. Iya, yang masa suara-suara. Iya. Masa lu nggak tahu sih? Eh siapa ya? Jo, Evan, masa lu gak tahu beritanya anjir? Gak tahu ya. Gak tahu. Itu memang sempat terlintas di handphone kan. Ya, kita kurang update nih. Itu yang iya, digorong-gorong. Kebanyakan main game kamu, yang Pan. Banyak tikus-tikus itu loh, cok, anjir. Oh, kalau yang tikus itu tahu aku tuh. Ya, nah gue kepo di bawah itu beneran ada kayak gitu-gituan gak sih, banyak tikus atau kagak. Makanya tuh gue tadi kepikiran gimana kalau kita telusurin aja pakai mobil remote control ini. Kayak gitu guys, kita kan sering tuh, udah sering main mobil remote control, gak ada salahnya sih kan. Biasanya udah, kita balapan ya kan, kita off-road pakai ini kan. Nah, gimana kalau coba, apa ya bisa dibilang, ekspedisi ya? Atau apa ya? Ya, ekspedisi. Ekspedisi ya? Nah iya, ekspedisi gorong-gorong ya kan. Di sini kendaraan semua mobil remote-nya udah dipasang kamera semua ya, biar kita bisa lihat nanti di remote kita ya, di tablet kita. Iya. Oh, ini RC Adventure. Anjay. Pertualangan remote control. Control. Pakai remote control ya. Control. RC Adventure. Wah, keren cuy. Kayak gitu, cuy. Kayaknya, cuy. Gila, keren tuh, keren tuh. Wah, iya. Siapa tahu aja kan banyak yang mau gabung sama komunitas kita ya kan. Ya enggak sih? Betul, betul, betul. Gila, keren banget. Terus gimana guys? Kalian mau enggak? Kan biasanya gue, kita balapan nih ya kan, balapan segala aja macamnya. Kali ini kita ekspedisi dah, gue kepo banget cowok sama yang gorong-gorong itu. Gasin aja. Gas nih ya. Ya lu pilih satu-satu dah pokoknya. Ini mobil gue udah gue pilih nih paling ujung pokoknya. Paling ujung. Nah gue ini deh. Ini gue koneksiin dulu ya. Iya, lu pilih pokoknya. Oh, ada baiknya kita masuk radio gak sih Ngap? Boleh tuh. Iya, kita masuk radio, nanti tunggu masuk radio dulu dah. Yuk. Kita masuk ke radio berapa ya? 2121 aja kali ya? 21.21. Iya, 21.21. Halo, halo, Jero Junior to Radio. Masuk. Masuk. Ini siapa? Ezio ya? Ya, Ezio. Oke. Halo, Ezio to Radio. Masuk. King to Radio. Masuk, King. Dan mana ya? Yevan belum, cok. Yevan belum. Yevan sudah, Yevan? Van, lu udah masuk radio gak, Van? 21.21. Suara lu kecil banget, lu pakai suara 2 aja, Van. Suara 2. 21.21, Van. 21.21. Iya, yeah. Gua nyambungin dulu dah di perangkat tablet gua. Menghubungkan mobilku jangan diinjak-injak. RC ke remote control. Tersambung. Gua udah terhubung nih, kalian udah terhubung ya? Sudah terhubung. Let's go guys. Yaudah, kita langsung ini ya, pertualangan aja nih pakai remote control ya kan. Eh, mobil lu pada sama motor yang diparkir udah dikunci tuh? Sudah. Udah ya? Yaudah, let's go. Ada di bawah sini nih, co, kalau gak salah, co. King, lu tahu kan beritanya, King ya? Di bawah situ. Nah iya nih.
Nah iya nih. Tuh, gua enggak tahu ya, sumpah. Tapi katanya banyak banyak tikus di dalam sana itu. Katanya kayak gitu, Cok. Tapi gua enggak tahu nih. Ya, hati-hati ya. Anjas, bisa semua nih. Anjas. Bisa nih? Bisa ya, aman ya. Aman. Anjir, kok gue takut ya? Padahal gue main remote control, tapi gue takut, anjir. Takut, Jo, anjir. Gelap banget, Cok. Iya, Cok. Paling yang rusak remote controlnya, enggak. Aku mikirnya nanti tikus-tikus itu menyerang. Nah, itu. Gue juga mikirnya juga kayak gitu, Cok. Memang gue sih mereka. Aduh. Nah, itu gue gak tahu. Jangan sabar-sabar. Jangan sabar-sabar. Wah, makin lama makin dalam ya. Gue belum pernah kesini sih. Belum pernah gue kesini, Cok. Tempatnya, tempatnya suram sih seperti ini. Eh, kayaknya ada ini ya, pekerja yang di sini ya. Soalnya lu lihat dah, ada batu bata. Iya, ya kan? Sepertinya masih ada kehidupan masuk ke dalam sini. Kayaknya, Cok. Ada pekerja. Iya nggak sih? Kayak lagi di restor apa ya, restorasi, restorasi. Kayak gitu ya? Mungkin bangunan tua kan. Iya, tapi ya sumpah ini kan ada garis ya. Ini beda banget tuh tembok kanan sama tembok selanjutnya gitu. Oh iya. Ya kan ini beda kan? Belum di plaster. Oh iya. Oh iya kali ya, belum plaster kali ini. Apa? Iya. Hati-hati ya, kalian mobilnya mati, Cok. Takutnya kena air, mesinnya mati jadinya ya kan? Lewat pinggir. Iya ngeri gue, Cok. Takutnya kan. Tuh, kayaknya emang ada apa pembangunan ini? Ada, Cok. Iya gak sih? Iya. Kayaknya mau rusak ini. Borong-borong. Iya, Cok. Ada pembangunan ini. Sepertinya ada renovasi. Mungkin borong-borong yang kesumbat gitu. Wah, ini gue makin yakin ya. Emang ada yang viral di berita-berita Kota Los Santos ini, Cok. Beneran ada penghuninya kayak dulu. Iya, sumpah cuy. Ini bener ada nih cuy. Gue takut ya. Gelap banget lagi. Gue takut. Gue merinding ya. Wah gila, Cok. Sama Tuhan. Wah, kayaknya jangan-jangan mereka buat base pertahanan kah? Weh. Eh lu lihat dah, ada apaan di sini, Cok? Apa ya? Emang sini ini, Cok. Iya, bukan di sini, gua paling belakang nih, paling belakang. Ke mana? Ini kayak baju orang atau gimana ya? Mana tuh? Di kalian? Mana? Di mata kalian ada enggak? Enggak ada ya? Ada. Oh iya, putih-putih. Iya kan, putih-putih. Seperti gumpalan kain gitu. Kayak apa? Kayak gumpalan kain, kumpalan kain di sini. Nah iya. Oh, jangan-jangan orang mayat mungkin. Mayat. Nah, anjir, masa iya Zio, anjir mayat. Mayat udah busuk dimakan tikus. Oh, gila kali. Cuma sisa pakaiannya doang ya? Iya, coba pakaiannya doang kan ya? Iya, tikus kan makan segalanya. Anjir, makin ngeri gua, Cok. Ada tangga menuju ke atas, sepertinya ada jalan lain selain masuk lewat depan tadi. Oh iya, tangga kanan ini ya? Iya. Oh ada, iya, Cok. Ada ini, tempat pipa air. Oh, jangan-jangan emang ada jalan masuk selain yang kita lewatin tadi tuh ya? Mobil RC gue udah lumayan kotor lagi. Jorok banget ya di sini ya? Banyak air kumuh. Ada apa nih di ujung nih? Eh kenapa yuk? Kenapa yuk? Masih ada jalan lagi nih. Masih ada jalan lagi? Iya. Cabang nggak di sini? Hati-hati berair, takutnya airnya rusak nanti. Wah anjir, gimana ini, Cok? Ini remote control kita bisa rusak ini. Lewat pinggir sini. Lewat pinggir? Mana lewat kita lewat ini. Nih? Aman gak lewat pinggir nanti kita? Nggak, gue nggak tahu dah tuh. Rusak ini. Kayaknya aman nih, aku aman. Coba dulu tuh satu orang. Coba. Ini aman nih, pinggir aman nih, aman. Aman, El.
aman. Soalnya kalau di dalam sini kita nggak berani. Anjir, gue barbar banget. Jangan tengah-tengah ada airnya. Hati-hati, jangan ditabrak, cok. Aman ya? Aman. Lewat pinggir bisa nih. Wah, aman, cok. Serim juga ya di sini ya. Iya. Ini tempat pembuangan limbah kayaknya. Sepertinya ya, pembuangan limbah ini. Sumpah, cok. Ini gue gak tahu ya, perasaan gue doang. Ini tai yang nyangkut gak sih? Sebelah kiri. Mana? Ini nih. Gak tahu nih, yang di sini tai yang nyangkut gak sih? Kayak tai, cok. Iya ya. Oh, kan? Banyak kotoran sini. Iya, kayak kotoran gitu gak sih, Ngap? Limbah. Waduh. Ini jorok banget. Artinya jadi ya. Bau nih, artinya nanti. Iya. Anjay. Oh gila. Makin lama makin ini ya, banyak airnya ya. Iya ya, iya cok, makin lama makin banyak. Wah, ada jalan nih ke atas ini. Ada. Mana ini? Oh, ada dua jalur nih. Enggak bisa tuh, lurus enggak bisa. Oh, kalau lurus enggak bisa. Kanan enggak bisa ya. Wah, iya fix, cok. Ini bener yang kuning-kuning tainya orang, cok. Anjir, ada yang orang yang berak di sini berarti, cok. Iya. Iya. Nyangkut tainya tuh. Enggak, mungkin septic tanknya lewat sini. Oh, iya, bisa jadi. Tapi ada tanda, cok. Lihat dah, di sebelah kanan. Tuh, ada tanda. Di mana orang kalau mau keluar disuruh lewat kanan. Iya gak sih? Oh iya, lewat kanan. Oh, berarti memang ada orang di bawah sini, cok. Iya gak sih? Iya, ini pasti pekerja selokan ya. Oh, di sini juga ada rambu di mana jangan naik tangga, nggak boleh katanya itu. Ini kayaknya ini deh, menurut gua ini tempat sebetulnya dikelola oleh pemerintahan deh. Soalnya di sini ada larangan di mana emergency assistance only. Ini ada bahaya berarti dalam, di bawah. Apaan sih? Ada rel kereta. Wah, ada rel kereta, cok, katanya, cok. Mana tuh? Ini kereta bawah tanah nih. Wah, ini kayak emang ada kehidupan sih di sini, guys. Ini kayaknya ini deh. Wah, stasiun deh. Tempat apa ini, cok, anjir? Ini ada eskalatornya nih yang mau dibuat ini. Iya, ini eskalatornya belum jadi. Iya kah? Iya. Anjir. Jalan nih kiri dan kanan nih. Wah, ada tiga lagi. Tiga. Kanan. Tiga. Aduh maaf. Empat ada. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, kita kemana nih? Gue bingung banget dah. Bingung nih gue, mana nih? Gimana mungkin kalau kita terus? Ya, terus aja, lurus aja kan? Oh, atau enggak gini. Kita bagi dua kelompok, apa gimana tuh? Enak gak tuh? Bagi empat kelompok. Iya, bagi empat kelompok. Terus nanti kalau misalkan kita menemukan sesuatu hal yang mungkin kayak ganjal, baru kita infoin di radio, gimana tuh? Boleh. Oke ya, kita pokoknya jangan terlalu jauh, takutnya nggak bisa kabar-kabaran kita. Ini kita berlima, ada jalur kan cuma empat, berarti ada dua, ada satu jalur dua orang. Oh iya, satu jalur. Oke, berarti Yevan sama Bejo bareng gitu ya? Boleh. Yevan, Bejo ambil sebelah kiri dah, ya? Oke, kiri. Yang kanan siapa? Kanan. Oke, kanan. Terus berarti aku terus dong. Ya udah. Oke, kita berkabar ya pokoknya. Ezio kayaknya sama aku nih. Iya, biar saya aja sendiri nih. Ya udah, oke. Kabar-kabar ya, guys ya. Hati-hati. Mana? Ya yang di rel kereta, hati-hati. Yo. Mana sih? Kayak gue bisa melaporkan kalau di sini itu di atas kayaknya udah nampak jalanan gitu, terus ada kayak pembangunan pokoknya. Ini yang sama gue siapa ini?
Ezio ya? Apa siapa? Siapa ini? Oh, sepertinya. Oh, oh ya, kayaknya gue ada sama Ezio. Ini yang ada dua jalur sama siapa? Gua. Ini kan yang ke kiri. Bentar. Ini yang ada yang ada siapa nih? Ini gua jelol. Oh, aku sama ini nih, jelol nih. Oh ya, oke. Eh, Cok, gua ada nemuin. Ya, ada dua jalur bener. Gua nemuin aku pokoknya. Ini aku ngikutin jalan kanan tadi, rupanya ada dua jalur lagi jalan. Oh, dua jalur lagi. Aku ngambil sisi kanan. Bercabang semua ini. Eh, kalau gue di sini nemuin kayak apa ya? Kayak alat tuh gede banget. Kayaknya ini siapa sama gue? Jevan atau Bejo? Bejo. Kayak ini ya, Jo ya? Kayak pengeboran atau gimana ya, Jo ya? Kayak apa ya ini? Enggak tahu juga nih, gede banget. Ya gue dapat alat yang ngebor banget lah intinya. Gimana? Gitu. Ah, kalau enggak ini, kalian balik aja ke sini ke gua aja kali ya atau gimana tuh? Do not touch nih, you will die. Ini kalau ya, saya menuturi sampai ujung ini keluarnya ke ini. Ke belakang deket taman kota. Oh, berarti memang keluarnya ada di sebelah sana juga tuh. Kalau saya yang ke kanan tadi deket, ini malah ke stasiun Unicorn, deket Unicorn. Oh, Unicorn. Kalau stasiun mana tuh? Parking. Balik lagi ke dalam. Stasiun mana, King? Ini stasiun yang di dekat kantor pemerintahan. Oh, kantor pemerintahan. Itu kalau si Ezio berarti bareng sama ini ya, Bejo ya? Jepan. Ya, oh Yevan ya? Oh ya, Van, lu ke sini Van sama semuanya yang jalan ya, gua terus. Oke. Gua tungguin ya. Ini kayak ada alat ya, gede banget, Cok. Ya ini OTW. Oke, kita tunggu. Sumpah di sini gua nemuin intinya pelindung kepala sama kotak first aid. Ada jalan lagi. Cok. Ya Pan, ada jalan lagi ya Pan. Ah, ada jalan lagi. Jadi kita bergabung aja ya, kayak jalan daripada kita terpisah nanti. Mobil ini kalau ada apa-apa kita susah untuk mengambilnya kalau rusak. Boleh. Ada cabang lagi nih. Waktu saya balik. Ah, cabang apa tuh? Cabang masuk ke dalam. Mana? Ah, coba aja pokoknya dah. King ke gua aja, King. Ke aku aja. Ini sudah ini. Ah, ini. Oke. Tuh, gede banget kan alatnya, King? Ada dua lorong ini. Oh, lihat tuh. Kan tempat tadi ya, depan. Gila, gede banget, Cok. Tuh, di sini ada ini, Cok. Apa dah namanya? Pelindung kepala baik banget. Berarti emang ada pekerja tuh sebetulnya di sini kerja. Alat-alat ngebor. Iya, terus ada baju pekerja juga. Oh ya, alat bor. Ya ini kayak buat lubang itu yang dua tuh. Iya deh, kayaknya bakal ada ya. Eh ini mobilku nggak mau jalan. Ah, what? Mana? Nggak mau jalan. Depan tadi ya Pan. Nah, rusak kah itu? Nggak rusak. Masa nggak rusak? Tiba-tiba berhenti. Oh, mesinnya mati kali. Konslet kali tuh ininya tuh, kabelnya. Iya. Coba dorong. Butuh pertolongan nggak? Kalau butuh pertolongan kita ke sono, noh. Nggak bisa jalan. Ayo kita coba ke sono yuk. Tadi kamu di sebelah kanan ya? Di mana nih? Di kita kanan nih, kada. Di tempat tadi. Ah? Oh, itu tuh. Eh. Mana sih? Sini.
gimana ya? Coba ada yang ke kiri dan yang ke kanan, guys. Kalian di mana? Aku ada di ini, di tempat pas kita misa tadi. Hah? Tempat misa. Nah, si ya, Ezio mana? Sini. Belakang berarti ini. Kok lama-lama mistis kayak gini? Susah kirimkan sinyal. Sinyal King. King, aku kirimkan sinyal King. Dikirimin sinyal tuh, King. Tempat misah. Siapa nih? Ini aku Jelo. Sinyalnya mengarah ke dalam, bukan tempat pisah ini, Evan. Ke dalam masuk kanan tadi, ke King. Di stasiun bawah tadi itu. Oke, King, maju coba, King. Kita ngikutin dari dalam. Oh ini dia, ini dia nih. Nyangkut di mana dia? Oh, nyangkut di mana, cok, anjir? Ah, ini mesinnya mati, cok, dia, cok. Aduh, mesinnya mati, cok. Karena dia di tengah-tengah jalannya. Iya. Gak bisa gak? Sangat hanya. Wah, kayaknya gak bisa deh. Emang tidak bisa dilanjutkan atau gimana ini? Ya. Atau enggak, ambil cadangan. Iya, berarti kita tunggu di sini aja ya. Ya, kita nunggu sini nanti si Ezio ngambil mobil cadangan. Tunggu di depan aja, jangan di sini nanti basah lagi mobil. Ya udah, oke, kita ke depan yuk. Yuk kita nunggu di depan yuk. Cepat. Jo, lu di mana, Jo? Ini perjalanan. Ambil mobil cadangan di mobil tadi. Oh, ini udah nyampe deh. Udah, ini. Oke, let's go. Jangan sampai rusak lagi tuh. Iya, hati-hati lu, jangan sampai rusak mulu lu, Ezio. Tiba-tiba lompat, cakep banget, lompat, anjay, nice banget. Kita ke tempat yang tadi ya, yang terus nih. Wuhuu, anjay, freestyle dulu bos. Lurus ya? Iya, yeah, lurus. Ada dua jalur nanti, dua orang di sebelah kiri, yang sisanya di sebelah kanan ya. Yuk, lego. Ada yang ke kiri ya? Ya ke oh, kiri kayaknya dua. sama aja kayaknya. Iya, sama. Woi, sama aja, guys. Coba nih aku kiri nih. Oh, sama nih. Sama iya. What the hell? Wah, tempat apa ini? Ini apa? Ini apa, Cok? Kota ini di atas. Oh, ini dia. Kayaknya yang pernah gue lewatin deh. Oh tuh ada jalan keluar tuh di atas. Tapi di bawah ini ada apaan ya? Apaan deh? Gak tau, gue kepo nih, gue pengen ke bawah. Gak bisa kebuka lagi pintunya. Jadi ntar gak bisa naik tuh mobil. Oh, gue udah sampai bawah, cok. Gue gak tau ada apaan nih disini. Oh ini kayak tempat buat pekerja istirahat dah. Iya nih kayaknya. Hati-hati mobil kalian rusak, guys. Cuman di sini buntu, nggak ada apa-apa. Buntu, cowok, nggak ada apa-apa. Iya. Naik lagi nggak? Ayo udah naik yuk. Oh, lewat sini kali ya? Oh iya, jalan lewat sini. Oh, iya, bisa lewat sini nih ternyata. Nah, lewat kolong-kolong ini. Nah. Oh, jalannya lewat sini. Ayo coba kita keluar, guys. Let's go. Kok kita cuma bertiga ini? Lah. Empat. Satunya lagi mana? Satu nih. Oh, dijanjain jangan-jangan dia tersesat lagi. Oh, ada. Oh, itu. Oke. Kagak ada apa-apa ya yang hal mistis ya?
tikus aja nggak ada nih. Apa dia yang ngumpet? Aku perkiraan iya. Saya ya. Apa tuh? Sepertinya yang teriak-teriak itu mungkin pekerja itu lagi bercanda candaan, nakut-nakutin teman. Karena suaranya yang menggema, karena terowongannya menggema, makanya. Oh, sampai mana nih? Oh iya, bisa jadi, bisa jadi. Oh, di jalan tol. Di jalan tol ini. Oh. Wah ini berarti kita kembali lagi ke arah sebelah terus ya guys ya? Ya ke sini berarti kanan. Ya udah deh, kita balik dah yuk, kita balik yuk. Ya, tapi kita nemuin ini sih bangunan. Kayak ada sesuatu yang pengen dibangun lah intinya ya, ya nggak sih? Betul. Mencurigakan guys. Sangat mencurigakan. Tanya kok pegawai ini atau pekerjanya tidak ada. Apakah mereka mengetahui kedatangan kita? Ah, mungkin bisa jadi kali ya. Bisa jadi. Anjir mobil. Mungkin weekend. Apa tuh? Weekend kali ya. Iya. Bisa jadi. Ah, masa gua motong ah, mau motong jalur. Anjir, hampir nyangkut mobil RC gue, cok. Motong jalur nih, bos, mobil RC. Yoi. Nah, itu kan ke tempat awal kita kan, yang tadi. Iya. Wah, sumpah kayaknya emang dia tahu dah kedatangan kita kayaknya ya. Berat ke sana ya? Oh, baterai aku habis nih. Hampir habis ya? Aduh. Sumpah kagak ada yang nemuin gue hal yang mistis, cok. Iya. Kagak ada yang nemuin, cok. Tapi aku mencurigakan, kok tidak ada orang-orang itu ya di dalam? Iya, nggak ada, cok. Anjir. Yang kita. Aduh. Di part kedua nanti kalau misalkan kita jalan-jalan lagi atau ekspedisi, gimana kalau kita modif mobil remote control kita nih? Gimana? Boleh tuh dengan kreasi kita ya, dengan modifan kita. Wah, boleh dengan modifan kalian semua lah pokoknya. Kayak gitu, gue juga pengen modif ini, gue ganti bannya sama kacanya mungkin ya kan, bodinya atau livery-nya ya kan. Kayaknya buat jadi pembeda gitu. Jadi biar gue bisa kenal mobil remote control kalian juga, cok. Ya gak sih? Ya biar gak bingung kayak tadi tuh. Weh, kira-kira tapi next kita kemana nih? Kita kemana nih? Mungkin kita kan bisa mencoba. Mau off-road. Nah iya, pengennya kita Munciliat aja. Nah iya, ke Munciliat kita menguji. Wah, Munciliat ya? Iya. Munciliat kayak gini deh. Kendaraan ini. RC off-road. Anjir, RC Adventure, off-road RC Adventure. Wah, keren tuh. Kayak gitu. Gas ya berarti ya. Minggu depan enggak sih kita? Minggu depan. Yang kulihat dari vlog gas. Mau ini pendaki gunung, jalanannya masih ada sih kelihatan tuh. Kita bisa mengeksplor ke sana. Ya udah berarti minggu depan ya kita tentuin ya. Kita pakai tetap pakai baju ini, soalnya baju komunitas RC kita bajunya baju ini. Boleh, ya boleh. Kan? Orang yang smart main remote control semua. Berarti yaudah deh kalau gitu, gue mau balik dulu dah, gue capek nih, cok. Gue mau manggil taksi aja nanti gue. Oh iya. Berarti mobil remote-nya kita bawa satu-satu ya nanti. Iyalah, bawa satu-satu, cok. Kalau gitu. Yaudah nih guys, gue cabut dulu ya, King. Gue cabut dulu, King ya. Iya. Sumpah, cok. Gue capek. Jalan. Capek banget gue hari ini, cok. Main RC. Hati-hati lu ya. Yeah, thank you ya. Thank you. Sampai ketemu di minggu depan kita. Hati-hati lu pada ya. Lu berempat bareng? Bareng-bareng atau gimana? Enggak, aku sama Bejo ini, sama Bejo. Oh, lu mau Bejo? Iya, gua mau King tadi. Yaudah, hati-hati lu ya. Hati-hati jalan ya. Van. Ini Van atau Bejo nih? Oh, Bejo ya? Bejo. Gua duluan nih ya, kalau gitu ya. Iya, hati-hati lu. Yo, hati-hati lu pada. Iya. Yo.